Lemparan ke dalam. Dari Pelita Jaya Soccer. Gaisan Firas. Kita lihat. Ini dia tadi sebuah studi yang coba dilakukan oleh Fabio. Dan kali ini Pelita Jaya mencoba menyisir. Baik Oh, baik sekali tadi kita lihat. Grano Febrian. Dan Andre yang kali ini pemain dengan nomor punggung 15. Dan kita lihat di 3 menit awal babak pertama Ayah Bunda dan seluruh adik-adik di Nusantara. San Firas langsung ke depan. Oh, masih tertekan kali ini Wira Pratama. Sebuah serangan balik kali ini. Baik sekali. Denandra masih sendirian Denandra. Mencoba sendiri. Tek. Kita lihat ruang yang begitu bebas terjadi di sisi kanan kali ini. Sebuah serangan balik. Coba dilakukan. Baik sekali. Tackling bersih. Pemain bernomor punggung 10 Wira Pratama. Wira Pratama yang begitu mobile. Bergerak justru yang terkena terlebih dahulu. Kita lihat Izzat. Ya. Oh. Cukup keras tadi ya. Nantikan langkah. Dilakukan oleh Azam. Biasa. Lagi-lagi ke Izzat. Izzat. Balik pada Reginho. Baik sekali. Masuk ke depan. Coba berdua kali ini dengan Davido Atala. Maesa kali ini. Baik sekali. Sebuah depan sendirian kali. Baik sekali. Kita lihat sendirian one on one. Izzat Asbat akhirnya mampu membuka keunggulan untuk Pelita Jaya di menit ke-25. Sebuah flashing ke arah kiri tadi. Baik sekali Izzat Asman. Teknik individu yang begitu apik. Mas kali ini timnya tertinggal. 1-0 tadi yang dilakukan. Maksudnya kepada Banu. Pelanggaran tidak diberikan kesempatan dan akhirnya final whistle untuk pertandingan kali ini. Kemenangan lagi-lagi dapat diraih oleh Pelita Jaya Soccer School Depok. Mereka akhirnya mampu mengunci 3 poin di pekan ke-6 Top Youth Premier League. Luar biasa sekali dan mereka tetap bertahan kali ini di puncak klasemen dari kelompok umur under 9. Sebuah gol tunggal dari Izzat Hasman menjadi superhero di pertandingan kali ini.